Hai, Assalamualaikum. Saya Hadi Napi, Cikgu Tanaman Anda. Hari ini saya nak share dekat korang macam mana saya buat rumah semai yang macam ni. Rumah semai ni dia berukuran 15x25 kaki. Panjang dia, panjang dia 25 kaki. Dia punya lebar 15. Lepas tu ketinggian daripada bawah sampai betul-betul kat puncak ni dalam 12 kaki. Dengan keluasan macam ni, rumah semai ni mampu untuk menyemai lebih kurang dalam 100 tray. Kos pembuatan rumah semai ni dia lebih kurang dalam 1,300 ke 1,500 lah. Apa-apa pun, jom kita start buat kita punya rumah semai. Okay, first thing first, kita kena pegging dulu lah. Pegging saiz saya buat ni 15x25. Lepas tu saya letak kasheran ataupun korang boleh letak wig mat ke apa kan. Jadi tujuan dia untuk tak nak bagi rumput naik lah. Okay, ni nampak? Saya tinggikan sedikit kasheran ni. Saya tinggikan sikit bagi air dia tak boleh bertakung lah. Okay, yang ni kita kena ratakan dulu. Okay, kita dah pegging sini, pegging sana, sana dan sana. Pegging kita dah ratakan. Sekarang proses untuk kita masukkan tiang dia. Mula-mula kita akan potong ni. Kita akan potong si channel kita. Potong 3. Maksudnya 2 meter, 2 meter, 2 meter lah. Sebanyak 11 batang. Okay, ini yang dah siap dipotong. Yang ni kita akan jadikan tiang. Okay, ini kita sambung ini macam saja. Sekarang dua dah siap, dua lagi menyusul. Okay, sekarang kita pasang tiang. Biasanya saya akan letak kayu macam ni dululah. Untuk semua ni saya tak tanam lagi. Sebab kalau saya tanam nanti masalah dia, takut tak siku lah. Biasanya saya buat benda ni tak berapa nak siku. Jadinya saya siapkan dulu structure dia, nanti baru saya adjust dia punya siku. Jadinya saya tanam tiang kemudian. Okey, sekarang saya dah pasang dia punya railing ni. Yang ni sengit ni normal, jangan risau. Nanti bila kita dah siap pasang dia punya braces apa semua, dia akan jadi cunah, dia akan jadi kukuh. Tang beria pun janji benda tu function, tak roboh dia hujan. Okey, saya akan simen last sekali. Sebab kalau saya simen awal, saya ni jenis pasang tiang tak sama. Jadinya saya ambil solusi untuk pasang braces dia dulu. Bolehlah, kita ada pekerja separa mahir ni untuk membantu saya punya kerja. Okay, lepas settle semua ni, kita dah betulkan dia punya siku. Dah cantik. Kita gali lubang. Gali lubang ni adjust lah ketinggian dia apa semua kan. Saya ni bukan tukang tapi boleh lah buat kerja. Okey, dah settle semua ni. Kemudian saya simen lah. Okey, saya simen je. Okey, saya simen macam biasa. Okey, nampak eh? Saya masuk ke dalam ni lebih kurang dalam 7 inci je. Tak banyak. Okey, sekarang simen ni dah kering. Bila saya goyang tiang ni ke sini, okey, cun kemas, tak ada goyang pun. Tapi kalau saya goyang ni ke sini kemas, depan belakang ni kemas. Tapi bila saya goyang ke sini, dia ada gegaran sikit. Okey, jadinya apa yang saya buat, saya akan tambah kuda-kuda sini, kiri kanan. Kemudian dekat tengah ni saya akan pasang satu tiang seri lah. Kat sini dia agak melenduk ke bawah. Jadinya saya akan pasang tiang seri sini satu dan satu lagi sana. Lepas tu saya akan buat kuda-kuda juga. Okey, sekarang saya tengah buat dia punya bumbung lah. Dekat bawah ni saya dah buat dah tiang seri dah. Okey, ni tiang seri yang pertama tapi saya tak simen lagi. Yang ni tiang seri yang kedua tapi pun saya tak simen lagi. Tapi saya dah tambah lah dia punya kekuda sana, tengah sini. Bila dah buat ke kuda ni, barulah rasa kuat sikit. Kalau tak, lembut je. Benda ni besi ringan, ni pun sama ha. Pun dah start kuat. Okey, jom kita teruskan kerja kita.
Okey, jadinya sekarang saya tarik tali. Kalau korang nampak ada tali ni saya tarik. Okey, tali putih tak pernah nampak tali tu. Yang ni tujuan dia nak bagi tiang tengah dua ni samalah dengan tiang dalam belakang. Okey, bila kita pasang tiang tu kita follow tali tu nampak. Ah, bila kita follow tali tu nanti dia okeylah tu. Ah, baru dia lurus semua tiang ni sampailah ke tiang sana. Okey, kita bancuh konkrit ni, kasih kacang lebih eh. Baru dia punya konkrit terkuat sikit. Ha, ni pandai-pandai lah. Saya ni bukan tukang rumah. Okey, kita kena tambah air sikit bagi dia cair. Baru dia akan mudah nak masuk ke dalam tanah tu. Sekarang dah settle kita pasang yang atas tu kan. Yang tiang atas tu. Sekarang ni saya nak pasang ni dia punya dia punya benda ekor burung apa orang panggil. Saya pun tak tahu. Sekejap saya tunjuk. Nampak ni. Ni. Kita pasang dia punya ni. Ekor burung. Sekarang ni dah pasang depan. Kita pasang depan dulu. Lepas tu kita pasang belakang. Kita siap pasang belakang. Lepas tu kita tarik tali ni. Tali ni kita tarik. Kita tarik nak pastikan dia straight lah. Nak pastikan dia straight dengan kita punya yang lain ni nampak ni. Tengok dia pasang. Kan cantik ni kan. Dia tarik. Dia settlekan sini pula. Kalau korang tengok bahagian sini, saya buat potongan sini. Saya buat potongan sini sikit. Nampak ni, ni sini sikit. Lepas tu yang ni sikit. Lebih kurang yang ni 3 inci. Yang ni 1 inci. Jadi baru kita dapat angle yang macam ni lah. Angle yang macam ini. Saya pun tak tahu apa angle dia. Lepas tu nanti kalau ni dah siap kan, kita dah ada puncak ni. Baru kita akan sambungkan lengkungan tu sini. Sampai sini, sambung lengkungan sampai sini. Sekarang kita nak pasang bracing atas ni untuk kita letak kita punya curving tu. Curve kita punya apa tu? PVC part. Ni ikut kalau korang tak faham. Ni ada satu bracing. Ini ada dua. Ini ada tiga. Jadinya kena letak ni lah. Batten ni. Batten. Lepas tu nanti kena tambah lagi bracing kat sini. Batten juga. Batten juga kat sini. Kata benda ni kukuh tak kukuh tu. Kalau saya boleh duduk atas ni. Atas tiang seri ni pun. Kira kukuh lah tu kot. Struktur kalau kita pakai si channel dengan batten ni. Nak kata tak kukuh tu tak juga. Kukuh semacam je. Kalau betul kita punya cara bracing dia. Okey, settle kita pasang atas ni, struktur atas ni. Sini, sini, lepas tu kita boleh buat yang sebelah sini pula. Nanti atas ni jangan lupa tau, atas ni. Atas ni, titik ni sampai situ, sampai ke hujung sana pun ada juga. Nanti barulah kita boleh letak lengkungan tu. Pipe PVC untuk lengkungan tu sampai situ. Okey, ni sekarang saya tengah suruh pekerja saya buat pintu lah. Yang ni saya just bagi dia orang buat sendiri. Saya tak nak tolong. Jadinya inilah dia orang come out with solution, tak nak bagi pintu tu jadi genjong lah senang kata. Okey, sekarang struktur untuk pasang bumbung pun dah siap, tinggal kita nak masuk PVC ni lah. Yang ni saya dah bagi sampel satu dekat dia orang, nanti dia orang akan siapkan. Apa yang penting kita nak buat benda ni, kita kena pastikan yang belah sini ngala ke sana kita goyang kukuh, lepas tu kita goyang ke sini pun kukuh. Kita kena try untuk semua tiang lah. Jangan bagi dia ada gelong sikit pun. Sama juga macam yang ni. Yang ni. Kita goyang ke sana tak lari, goyang ke sini tak lari. Sama juga ini. Kiri kanan, kiri kanan, depan belakang. Dia tak lari kiri kanan depan belakang, insya-Allah dia tahan ribut. Sebab yang ni dia bukan nak tahan berat. Dia nak tahan ribut je. Okay, kalau korang boleh tengok struktur pada atas sempat ni. Macam ni. Yang ni pun ada braces ni. Kuat ni. Yang ni pun memang tak gogek pun. Memang kuat. Ini tiang ni pun memang kuat. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang ada ini. Ke kiri, ke kanan ada ini. Jadinya sangat kuat dan insyaAllah akan tahan pada ribut lah. Okey, hari ni kita sambung buat kita punya greenhouse. Atas tu nampak? Saya dah pasang dah. Senang je cara saya pasang benda ni. Nampak? Saya kemikkan hujung. Ni, saya kemikkan hujung, saya skru je. Yang ni tak kuat mana pun tak apa. Sebab nanti kita akan kuatkan dengan kita punya jaring dengan plastik ni lah. Nampak ni dah pasang cantik ni. Saya memang buat rapat ni.
Ni sela-sela ni lebih kurang 18 inci je. Sebab apa saya buat rapat? Sebab kita sendiri tahu PVC ni tak berapa kuat. Jadinya kita kena buat rapat lah baru dia kukuh. Yang atas ni saya sambungkan dengan polypipe 32 ini. Ni polypipe 32 saya sambungkan. Jadi saya dapat ekstra panjang sikit lah. Lepas tu ekstra kuat dekat situ. Ni pintu semua dah siap apa semua ni. Plastik pun saya dah beli. Ni ada plastik saya dah beli. Plastik saya beli lebih kurang 8 meter kali 24 kaki lah. Panjang 8 meter saya beli, buka dia 24 kaki. Lepas tu untuk netting ni saya beli mesh 24. Sebab mesh 32 saya dah pernah pakai, agak panas kat bawah ni lah. Maksud saya dekat lowland ni dia panas pakai mesh 32. Jadi saya pakai mesh 24 je. Lepas tu kepanjangan saya beli lebih kurang dalam 20 meter. Nampak ni? Ni saya dah kerat lah. Saya dah kerat yang ni untuk tepi sini. Untuk tepi sini dengan tepi sana. Saya dah kerat dua. Lepas tu yang ini untuk depan dengan untuk belakang. Tu belakang saya dah letak dah. Yang okay, first sekarang kita nak pasang yang belakang dulu eh. Lagi satu dekat sini saya ada buat extra support. Nampak ni? Saya buat extra lagi satu. Sebab sini saya dah guna kan untuk dekat sini. Jadinya agak kacau lah untuk kita letak skru. Jadi saya tambah satu lagi. Tak ada hal punya. Okey, pertama sekali saya akan letak dulu atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk just bagi sokongan je dulu. Kemudian saya nak skru sini. Okey, kemudian saya nak ketat ke sini dulu lah. Saya nak ketat ke sini dulu. Saya dah skru tercantik. Ini pun dah cantik-cantik. Barulah saya akan sambung ke depan dulu. Bila saya dah depan, baru saya akan letak tepi dengan UV netting eh. UV netting. UV punya cahaya lah. Untuk ni. Plastik UV. Okey, jadinya bawah ni saya akan skru sementara dulu. Untuk saya tarik dia tegang sikit belah atas ni. Jadi bawah ni saya akan skru dulu. Okey, nampak? Saya skru ni semua sementara je ni. Okey, kat bawah ni. Okey, yang ni saya dah settlekan. Atas ni ada nampak sikit lagi ni. Bukan pasal dia tak cukup tau. Memang saya dah kira ngam-ngam tinggi sampai bawah. Atas ni 12 kaki. Benda ni pun buka 12 kaki. Lepas tu, apa yang saya perlu buat ialah saya kemaskan dulu sekeliling ni. Saya kemaskan dulu, bila dah tegang barulah atas ni dia boleh nak terjatuh ke, nak apa ke, senang. Kalau kita tunggu semua siap baru kita skru, nanti akan ada masalah bila dia terjatuh. Nanti dia terlari tepi ni sikit, dia terlari tepi sini sikit. Jadi masalah kat situ lah. Jadi kita settlekan dulu dia punya permukaan ni sampai dia tegang. Lepas tu baru kita, yang atas ni kita boleh settlekan sekali dengan UV nanti. Sebab atas ni kita tak ada skru apa-apa. Kita just masuk clip je sekali dengan UV eh. Okey, ni kita dah pasang bawah dengan atas ni. Nampak ini saya guna pipe ni. Pipe 16mm second hand. Yang ni saya dah pakai kat kebun saya dulu lagi ni. Jadinya boleh je kita nak pakai kayu ke atau apa-apalah kita boleh pakai kat sini. Tapi saya malas nak pakai sebab yang ni saya ada lagi. So saya buatlah sebagai penutup je. Taklah terlalu bagus tapi boleh lah untuk kita pakai. Agak tegang jugalah. Nampak? Dia ada benda yang kita boleh guna tu. Dia ada besi dengan spring dia tu. Tapi kalau itu dia tambah kos lah. Saya malas nak tambah kos. Jadi benda ini pun dah cukup membantu banyak lah. Okey, sekarang pemasangan untuk yang depan ni. Pintu pun saya dah settlekan. Nampak ni. Ini kaedah dia. Nak cantik sebenarnya kita pakai kayu ke, pakai benda lain. Tapi saya ada benda ni lebih kan. Saya pakai benda tu je lah. Tak berapa praktikal tapi boleh je. Janji function. Okey, sekarang ni kita akan pasang tepi dia pula. Okey, lepas kita pasang tepi ni, baru kita akan masukkan kita punya UV lah. Untuk sekarang ni kita akan skru atas dulu. Okey, kita akan skru belah atas dulu. Lepas nanti bila UV dah ada, baru kita akan skru pada bawah ni. Cantum UV dengan ini dekat belah bawah. Sekarang kita dah settle yang tepi ni. Okey, settle yang tepi ni. Jadinya saya nak naikkan dulu yang belah atas ni, jarim belah atas ni. Saya biasa saya akan clip dulu macam ni. Saya akan clip bagi dia naik lah. Bagi dia benda tepi dia naik. Jadi saya clip dulu. Clip 4 penyuruh, 1 penyuruh, 2 penyuruh, 3 penyuruh, 4 penyuruh. Bila dah clip tu baru kita naikkan kita punya plastik tu. Okey, biasa saya naikkan benda ni. Plastik ni kan, saya tak payah buka lagi.
Okey, jadi saya naikkan dulu. Naikkan sampai hujung dulu. Bila sampai hujung, baru saya tarik, buka ke kiri dan ke kanan. Tapi saya klik dulu lah depan. Nampak? Sekarang ni kita buka daripada dalam. Kita buka daripada dalam, lepas tu kita tarik asal slow. Yang ni tengok saya tarik ni, memang tegang gila lah. Memang tak ada sedikit kedut pun. Lepas kita dah tarik kita punya plastik tu, korang boleh tengok kita akan letak klip ni. Kita akan letak klip ni sampailah ke hujung sana untuk memastikan dia tegang lah. Kita tarik tegang dulu baru kita pasang klip. Tarik tegang dan kita akan pasang klip. Okey, kalau korang nampak ni, yang ni saya letak belah bawah. Yang ni UV belah bawah. Mesh saya skru dekat atas. Jadinya kalau serangga nak masuk, dia tak boleh masuk lah. Kat sini nampak? Dia tak boleh masuk. Sampailah ke sana saya buat. Yang atas ni belah dalam. Yang ni belah dalam. Yang ni belah bawah dia. Jadinya memang tak ada masalah serangga akan masuk dekat dalam ni lah. Kemudian yang bawah ni saya skru macam ni je. Yang ni untuk sementara. Nanti saya akan letak juga pipe macam ini. Yang belah pintu ni macam biasa je. Yang penting kita dah seal yang belah sini. Nampak kita dah seal, kita bubuh lah kita punya ini, apa kita panggil ni, selok ni. Okey, kita dah bubuh selok kita. Tepi ni macam biasa kita bubuh engsel. Saya letak 1, 2, 3, 4. Kebetulan saya ada engsel lebih, jadi saya letak je lah banyak. Tak ada masalah pun. Dan pintu kita tak ada masalah lah, sini cantik je. Lepas tu bawah pintu ni saya letak simen sikit. Last kali kita dah settle kita punya rumah semai ni, kita akan ambil pasir, kita akan tutup tepi-tepi ni sampai sana sini semua ni. Nampak ni, kita akan tutup supaya serangga tak boleh masuk dekat dalam kita punya rumah semai. Macam ni je lah cara saya buat rumah semai dengan kos yang agak murah, disebabkan saya buat sendiri. Kalau upah orang mungkin dia akan jadi mahal jugalah. Tapi saya boleh buat sendiri, saya buat sendiri je, tak ada masalah. Kalau korang nak try buat macam ni, korang boleh cuba. Nanti saya letak dekat description berapa banyak besi yang saya pakai dan apa-apa barang yang saya belilah. Saiz meshing tu, saiz plastik UV tu saya akan letak dekat description. Nanti korang boleh tengok dekat description. Okey, itu je daripada saya. Assalamualaikum.